Kita boleh pelbagai lagi kepada dia di rumah ya. Boleh gaul sedikit serbuk kopi segera atau soluble ke dalam custard tadi. Kita bagikan dua custard tu. Satunya perasa kopi. Satunya plain macam biasa. Aha. Ataupun satunya perasa coklat. Hai, assalamualaikum adik-adik, apa khabar? Bersama saya lagi Chef Rizal Zamani dalam rancangan Chef Kecil. Ha, hari ini tugasan mereka terlalu berat. Ha, sebab dibahagikan kepada 3 orang kumpulan. Menu kita hari ini adalah mi kari. Ha, chef pun nak cerita sikitlah pasal mi kari ni. Mi kari ni dibahagikan ke berapa-berapa daerah ataupun berapa-berapa negeri dekat Malaysia ni. Ha, kalau tengok mi kari dekat Penang tu, dia punya kuah agak pekat sedikit. Ha, kalau mi kari yang Nyonya punya tu ataupun Melaka ataupun Johor punya tu, dia agak cair sedikit dan diletakkan daun ketumbar dalam tu. Chef pun tak nak berlengah masa lagi. Chef nak panggil ke enam peserta chef kecil kita. Ha, pasangan yang pertama, chef kecil Nana dan chef kecil Akil. Silakan. Hai chef kecil. Hai chef. Silakan ke dapur. Mau masak chef kecil? Okey. Duduk situ. Right. Pasangan yang kedua, chef kecil Kaisar dan chef kecil Afiq. Silakan. Hai. Hai chef. Hai. Kembali ke dapur masak. Okey. Alright. Pasangan yang ketiga, chef kecil Azalia dan chef kecil Alif. Hai. Hai chef. Hai, kembali ke dapur masak. Chef nak tanya serba sedikit ni tentang mi kari ni. Chef-chef kecil kita ni, pernah makan tak mi kari? Pernah. Suka ke tak suka? Suka. Mereka pun suka. Adik-adik kat rumah pun nak tahu apakah bahan-bahan yang kita perlukan untuk buat mi kari ni. Mi kari kita guna hari ini mi kuning. Tapi kalau ada dekat rumah tu nak pakai apa, mihun ke, pakai kuitiau ke, boleh juga. Ataupun kuah tu nak tambahkan kerang ke, tambahkan udang ke, pun boleh. Tapi kat sini chef kecil, chef kat sini bukan sorang-sorang. Tapi ditemani oleh 2 orang juri tetap kita untuk memantau ke-6 peserta chef kecil kita. Mempersilakan 2 chef, Chef Muluk dan juga Chef Fazli. Hai chef. Hai chef. Apa khabar? Alhamdulillah chef. Hai chef Rizal. Chef Rizal. Ya, apa khabar? Akhirnya selamat kembali ke gelanggang chef kecil. Ya. Yeah. Okey, hari ni chef diorang nak masak mi kari chef. Mi kari. Okey. Jadi kemarin hari ni hari episod yang terakhir. Terakhir. Ya, dia betul, ada istimewa sikit. Ada istimewa. Hari ni macam diorang ada periksa lah chef. Chef hari ni pantau je diorang. Sabar. Tak apa. Chef Muluk akan pantau kumpulan Afiq. Hah? Okey. Okey. Saya akan chef pantau Fazli, kumpulan sebelah Azalia.
Chef Rizal. Chef Rizal dengan Center. Kumpulan Akil. Boleh, tak jadi masalah. Macam kita pula bertanding. Okey, boleh tak Chef Kecil? Okey. Okey, Chef bagi 20 minit. Cukup tak? Okey, untuk menyediakan mi kari dari sekarang. Azalia, ambil apa? Pastikan bahan-bahan dia tu betul. Tips dekat rumah tu adik-adik ke, ibu-ibu ke nak menyediakan mi kari tu perlu tumis dengan begitu garing sekali dia punya kari dia tu. Kalau tak cukup masak kari dia tu, bila makan nanti rasa macam pedau je rasa dia. Dan juga bawang putih dia tu perlu tumis elok-elok. Nak sedap lagi, blend ikan bilis, letak dalam mi kari dia tu. Lagi kau. Sempoi punya mi kari. Okey, Akil. Oi, kita ni macam competition ya, Chef? Ya, ya, ya. Lagi panas. Okey. Kita punya? Okey. Cukup lagi, fine. Lagi. Okey, cukup. Okey. Okey, pastikan Chef Kecil semua bila letak bawang putih tu, jangan terlalu masak. Boleh masuk dah? Boleh. Chef kata masuk apa dulu tadi? Bawang putih. Okey. Okey, garing. Jangan letak atas sikit. Kita tak masih ada. Masuk. Tak, tapi kacau. Ya, bagi Nana kacau. Oh, dah wangi sini, Nasha. Oh. Chef Muluk. Mantau, ha? Kami tak boleh potong, ha? Tak boleh, Chef. Dia tak boleh. Bila dia... Okay. Boleh masuk. Masuk. Hati-hati sana. Lagi, lagi sikit, lagi sikit lagi. So, berhati-hatilah dekat rumah. Kena nak kacau. Letak perlahan je. Mari sini. Azali okey je group dengan Alif sebab Alif boleh tolong pat-pat potong semua. Lepas tu Azali pula jaga periuk, jaga pat-pat kacau semua. Tak apa sebab ayam tu. Okey, Chef Kecil, anda ada 10 minit sahaja lagi. Ha. Jiran kita bagi rahsia apa pula? Rahsia ini kita punya cooking secret. Minyak sikit. Ayam tu okey dah. Sambil-sambil masuk bawang putih. Okey, lagi sikit. Tak perlu lama. Yang keras ni jangan bagi orang makan keras. Lagi. Sedenok ah juga sebab dapat buat kita saling bekerja sama dapat bonding. Boleh dan lagi macam kita senang nak bagikan tugas lah. Macam saya, kerja saya dia ambil dia tumis, saya potong. So, potong. Kerja pun lagi senang nak buat. Okey, Chef Kecil, hanya tinggal 5 minit sahaja lagi. Pastikan mi tu direbus. Sini tak? Tu. Sayur kita boleh masuk lah. Di bahan-bahan yang berbola ikan. Okay, yang boleh kita dah panaskan. Dah, tak pakai. Kita pakai yang ni. Senang kalau buat dua-dua. Lepas tu, saya rasa seronok dah. Nana pun dia bagus. Dia dengar cakap. Lagi-lagi. Oh, teknik yang senang. Okey, cantik. Api besar. Nampak je susah, Chef. Nampak je susah. Dah siap lah, Chef? Boleh. Allah. Nanti lepas celur je semua. Memang dia macam tu. Terus letak depan sikit. Dia gunakan bahagian sini pisau. Itu letak bawah. Hujung pisau. Tikan rasa dulu. Mi kari satu Malaysia ke apa, Chef? Mi kari satu. Asam Jawa. Nanti jangan lupa asam Jawa. Okey. 10 saat dari sekarang. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Berhenti memasak, Chef Kecil. Tapi nak rasa tu, kita bukan je rasa hari ni. Kita ada, apa akan berlaku ni? Kita ada kejutan. Kita ada buat kejutan. Hai adik-adik, selamat kembali dalam rancangan
Chef Kecil. Ha, tadi adik-adik kat rumah dah tengok dah macam mana ke-6 peserta Chef Kecil kita menyediakan mi kari. Macam mana Chef diorang sediakan tadi? Oh, memang luar biasa. Memang kita buat macam ala-ala macam peperiksaan akhir lah. Itu dia Chef Azli kata. Mereka mempunyai ketekunan yang amat tinggi lah, tengah jitu. Adik-adik kat rumah tu yakin mesti boleh buat. Betul Chef? Betul. So, tapi kita belum rasa lagi ni. Tapi nak rasa tu, kita bukan rasa hari ni. So, kita ada, apa akan berlaku ni? Kita ada kejutan. Kita ada buat kejutan. Kejutan? Kejutan. Apa itu kejutan? Adik kat rumah tu mesti suka kejutan-kejutan ni kan? Apa kejutan dia? Tapi sebelum kejutan tu, minta peserta kita, ke-6 chef kecil kita, chef minta tolong ikatkan mata mereka. Okey dah. Mari kita nak tahu apa dia kejutan. Okey. Mereka pun tak tahu. Chef kecil kita semua tak tahu apa yang akan berlaku selepas ni. Apa kata? Apa kata? Mempersilakan tetamu kita ke dapur masak Chef Kecil. Silakan. Please, tak boleh bising. Tak boleh bising. Dipersilakan tetamu kita ni pilih. Pilihlah mana saja. Jangan silap. Pilih sudah. Bolehlah tetamu kita buka dia orang punya blind what? Blindfold. Blindfold. Okey, satu, dua, tiga. Okey, buka. Boleh pusing. Itulah dia. Itulah adakah dia kejutan. Adakah aku bermimpi? Macam mimpi. Kata kita tanya Ibu Azalia dulu. Boleh. Sama tinggi. Okey. Azliza, Azalia, Dekat-dekat lah. Dekat-dekat nama. Azliza. Jadi, macam mana perasaan apabila pertama kali berada di studio, selepas dibenarkan masuk studio untuk melihat Azalia membuat kerja-kerja masak? Saya sangat gembira dan sangat teruja. Baru saya tahu dia pandai masak sebenarnya. Okey, sebelah sana pula. Sebelah sini pula. Ni nak tanya, berkenalan dengan Mak Afiq. Nama? Nama saya Elin Fazila. Puan Elin Fazila. Puan Elin. Ini anak dah pandai masak ni. Alhamdulillah, nampaknya dia cukup ceria lah. Saya ceria. Pun macam tak sangka dia begitu minat. Terima kasihlah pada chef-chef semua. Puan Rafida, jadi macam mana perasaan Puan apabila diberi peluang untuk menonton Kaisar masak? Saya sangat teruja sebab anak saya kalau kat rumah dia agak malas diam. Masak? Bukan malas, dia suka masak. Mencuba. Betul. Her speciality, dia ada satu speciality dia in which I will tell another episode lah kot. But she's very, dia memang pandai masak lah. Saya nak berkenalan dengan Ibu Akil. Ini apa khabar? Nama? Puan Azlin. Nama saya Azlin. Muhammad Azham. Akil anak saya yang kedua. Jadi saya pun memang bersyukur alhamdulillah Akil dapat memasuki Chef Kecil ni. Dari sini kami dapat lihat bakat yang Akil ada ni lebih menyerlah lah. I'm very proud of him. Alhamdulillah. Puan kira walaupun Nana ni berusia 8 tahun, jadi puas hati tak dengan cara Nana membantu masak mi kari ini? Ya, nampak. Itulah, I must thank you all lah, apa ni chef semua banyak bantu dia, especially Chef Rizal kan. Dia apa ni, ialah kecil lagi kan. Thank you all lah. Okey, sama-sama. Kami hanya menjalankan tugas dan kami suka ilmu kami kongsi kepada chef-chef. Jangan nangis Nana sedihnya, ya Allah. Okey. Itu dia dah. Tadi. Tinggal lagi seorang peserta. Tapi dia punya ibu bapa dia tak ada dekat sini disebabkan masalah kesihatan sedikit. Tapi ditemani oleh kakak beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Amira dan saya merupakan kakak ketiga kepada Alif. Kakak ketiga. Ada lagi ya. Adik-adik berapa orang ni? Ramai ni? Ada empat je. Empat je? Ada empat. Ni, Alif ni yang bungsu sekali lah. Bungsu. Satu-satunya adik saya. Satu-satunya ni. Nakal ke tak ni? Nakal. Tapi dekat sini dia memang sungguh nakal. Nampak
kat sini dia lebih matang lah. Apa matang? Lah? Compare dengan kat rumah. Jangan ragging dia balik rumah jadi maid ke pula. Kau masak ke? Benefit juga kan sebenarnya. Tapi kami berpuas hati dengan pencapaian Alif. Dari minggu ke minggu, dah 13 ni. Nanti ada satu hidangan khas untuk kakaknya. Sabar lagi nak bagi ibu rasa air tangan anak ni. Anak yang masak ni. Betul. Hidangan pun dah sedia dah, mi kari kita. Minta chef-chef kecil kita bawa ibu dan kakak untuk tunjuk yang mana hasil tangan mereka. Yeah. Untuk merasa. Rasa. Okey, boleh? Semua ke enam-enam, chef kecil? Silakan. Yang mana satu? Yang mana satu? Rasa-rasa. Ambil. Tengah boleh rasa. Mana yang awak buat? Sungguh meriah. Meriah sekali. Ambil rasa. Rasa. Macam mana? Soal dekat Mama. Macam mana rasanya? Memang saya sungguh berbangga. Sungguh terharu ke nak mintis air mata ke macam mana ni? Sedih tak makan? Bukan memuji anak sendiri tapi alhamdulillah saya sungguh berbangga sebab saya sebenarnya jarang masak mi kari di rumah. Tapi anak yang pandai pula. Anak yang pandai pula. Tak apalah, mungkin dalam seminggu itu kita ada satu hari untuk menu mi kari lah. Okey, kat sini ada lagi satu kejutan lagi. Kejutan dia. Mari kita tampilkan. Belum tu nak cakap lagi sikit. Apa lagi? Kepada 6 orang chef kecil ni, hanya 3 orang sahaja ibu mereka akan menyambut hari jadi pada bulan September ni. Siapa yang terasa tu? Siapa terasa? Senyum lebar. Senyum lebarlah. So minta chef-chef kecil ni untuk menyanyikan lagu dekat 3 orang ibu ni, iaitu Ibu Nana. Ibu Nana. Okey, Puan Nur Zakira. Dan juga Ibu Afiq. Puan Elaine Fazila. Dan juga last kali Ibu Azalia. Puan Azliza. Okey, Syed Muluk. Ada kejutan ni. Ada kejutan lagi ni. Kejutan. Mana Syed Muluk ni? Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan ibu-ibu kami. Allah selamatkan kamu. Sememangnya saya terkejut sebab saya fikir saya yang nak mengejutkan anak saya. Tapi bila datangnya kek tu memang sangat gembira lah. Dan terima kasih banyaklah kepada chef-chef dan anak-anak yang lain yang telah mengingati hari jadi ibu pada bulan September ini. Terkejut lah. Because like what Aileen cakap tadi, kita nak terkejutkan diorang, kali kita yang diterkejutkan. Saya terima kasih kepada chef kecil semua kerana buat kejutan tu lah. Gembira dan juga terharu kerana anak saya dan chef-chef kecil lain dan juga chef-chef Chef Rizal, Chef Muluk dan Chef Fazli ingat akan hari jadi saya. Okey. Bolehlah tiup. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu semua serentak potong kek. Tiup. Bolehlah potong. Ibu yang tiga-tiga boleh potong. Hai adik-adik. Okey, tadi ke-6 peserta chef kecil kita telah mendapat kejutan daripada ibu mereka dan ibu mereka sendiri dapat kejutan. Itu dia. Tapi episod kali ini tidak berakhir dengan begitu saja. Mereka ke-6 peserta chef kecil kita akan mendapat majlis graduasi. Okey, dipersilakan chef kecil Nana.
Chef kecil Nana. Paling kecil sekali dan paling comel adik kita ni. Mendapat topi, ataupun chef hat, topi chef, dan juga dapat sijil. Dapat lagi dapat sijil dan dapat buku, dapat Al-Quran. Chef kecil seterusnya, Kaisar. Tanya. Kena buka topi lama tu, kena pasang chef hat. Baru dia jadi graduation day. Dapat sijil, senaskah Al-Quran dan juga buku. Chef kecil seterusnya, Azalia. Ibu bapa pun pasti gembira. Anak balik bukan saja dapat buku, mereka dapat ilmu lagi. Gembira sangat, ilmu pengetahuan selama 13 minggu berada di dapur gelanggang chef kecil. Betul. Terima kasih. Chef kecil seterusnya, chef kecil Akil. Akil. Akil ni suka masak sushi. Itu kelebihan dia. Senyum malu. Pakai topi chef. Mudah-mudahan dapat jadi chef lah. Alhamdulillah. Dapat sebulung sijil dan juga buku Al-Quran sekali dapat. Chef kecil seterusnya, chef kecil Afiq. Assalamualaikum chef. Salam. Itu dia Afiq, dah buka topi, dapat topi tinggi. Handsome sikit topi tinggi dia. Semangat sikit. Tanya, dapat sijil. Yang terakhir untuk kali ini iaitu chef kecil Alif. Salam. Salam. Alif suka makan Maggi. Makan Maggi. Handsome. Dapat sijil. Itulah dia tadi. Tahniah diucapkan kepada keenam-enam chef kecil kita. Minta Chef Fazli ambil tempat dan juga Chef Muluk, sila. Berakhirlah sudah musim ini. Terima kasih kepada Party Friends, Little Chef dan juga Siti Enggis sebagai penaja kami pada hari ini. Siti Enggis United Kingdom adalah menawarkan 500 kelayakan vocational meliputi 28 industri di seluruh United Kingdom dan mengeluarkan lebih daripada 1.9 juta persijilan setiap tahun. Jumpa lagi di musim akan datang insya-Allah hanya di TV Al Hijrah. Segalanya bermula di sini. Bye.